Hai, kali ini saya akan memasak semur jengkol. Pertama, kita rebus jengkolnya dulu ya. Rebus jengkol sampai benar-benar empuk. Kemudian, geprek jengkolnya agar bumbunya meresap ke jengkol. Bumbunya cabai merah, cabai kecil, bawang merah, bawang putih, merica, kemiri, ketumbar, lengkuas, cabai jawa, kayu manis, pala, gula merah, garam, gula putih, masako, sasa, dan jahe. Kemudian ulek bumbunya sampai halus. Kemudian tumis bumbu sampai harum. Lalu beri air. Lalu masukkan jengkolnya. Jangan lupa beri kecap. Masak hingga mendidih. Jengkol sudah matang, rasanya enak banget, bikin kamu ngenah dahar.